Kombinasi semangat juang dan kekuatan pemain, Megawati pimpin timnas voli putri. Timnas voli putri Indonesia bersiap memasuki pertempuran sengit BC V-League 2024, kompetisi bergengsi di tingkat Asia Tenggara. Bersama dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, mereka akan memperebutkan gelar juara dalam format round robin yang menarik. Leg 1, Vinpuk Gymnasium, Vietnam, 2 hingga 4 Agustus 2024, leg pertama akan dimulai di Vinpuk Gymnasium, Vietnam, di mana Timnas Indonesia akan berhadapan langsung dengan Thailand dalam pertandingan pembuka pada 2 Agustus 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Thailand. Sebagai juara bertahan, menjadi ujian berat pertama bagi Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, speaker andalan Megawati dikenal dengan pukulan kuat dan akurasi tinggi. Menjadi tulang punggung serangan Timnas Indonesia, Wilda Siti Nurfadilah, senior, ahli blocking Wilda memimpin dengan keahlian dalam blocking dan serangan cepat, memberikan stabilitas dalam pertahanan tim. Ratri Wulandari, libero, Jakarta Bin Ratri mengamankan pertahanan dengan kecepatan dan ketangguhan luar biasa sebagai libero, menjadi benteng terakhir tim. Aulia Suci Nurfadilah, setter, Petrokimia Gresik Aulia, sebagai pemain muda, mengatur serangan dengan visi permainan yang cerdas. Membuka peluang-peluang penting bagi tim, Chelsea Berliana, middle blocker, Pertamina Enduro Chelsea dengan kemampuan blocking dan smash yang cepat, menjadi ancaman nyata bagi lawan, leg 2, Chat Chai Hall. Nahon Ratchasima, Thailand, 9 hingga 11 Agustus 2024, pertarungan akan berlanjut di Chat Chai Hall, Thailand, di mana Indonesia akan menghadapi Vietnam dan Filipina dalam upaya meraih prestasi tertinggi, kekuatan dan target juara. C-V-League 2024 bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga panggung untuk menginspirasi dan menghibur penggemar voli di seluruh Asia Tenggara. Timnas Indonesia, di bawah bimbingan pelatih Chamnan Dokmai, memadukan pengalaman senior dan semangat muda untuk meraih cita. Cita besar.